Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Dan di depan kalian saya mau gacha lagi. Karena di sini di akun bapak saya sudah mengumpulkan gacha tiket yang lumayan lah ya ini ya. Ada 50-an pokoknya. Nanti kita lihat 50 berapa sebenarnya ya. Oke, ini udah ada odds up-nya. Ini ada si Geo dan juga Teruki dan juga ada Regen sama adeknya si Geo ya. Cuma di sini saya masih mengincar si Geo-nya karena di akun kedua perlu sekali hitter intelligence ya. Karena kalau kalian lihat sendiri ini banyak banget nih untuk dari strength-nya ya. 1 2 3 4 5 6 6 strength-nya. Jadi ya paling tidak saya mengincar si Geo-nya ya. Semoga bisa dapat di gacha tiket kali ini ya. Oke, yuk langsung saja kita akan coba buka di sini. Nah, ini dia ada 56 ternyata ya. Jadi paling tidak saya bisa buka kurang lebih sekitar 11 kali untuk yang single summon atau yang ketengan pakai gacha tiket ya. Langsung aja kita akan coba buka di sini di banner yang ini pastinya. Yuk langsunglah kita buka ya. Semoga bisa dapat si Geo-nya ya. Langsung kita lihat di sini ya. Apakah bisa akun bapak saya dapat si Geo? Apa kartu Dennis yang pertama? Oke, mungkin kita cancel 3 kali. Yang keempat kita oke. Yang pertama masih belum dapat yang tadi. Lanjut yang kedua nih ya. Oke, untuk di akun utama kayaknya saya tidak gacha dulu ya untuk dari si Geo-nya ya. Karena saya mau coba lihat dulu nanti di bulan depan ya. Ya kalau sudah tahu Ranger bulan depan artinya sudah lewat juga collab-nya ya. Gimana sih? Ya pokoknya nggak gacha lah kalau di akun utama ya. Yang cukup sudah saya dapatkan gear bintang 8-nya kemarin. Tapi kalau untuk si Geo-nya nggak saya kejar ya. Oke, kita nantikan di sini. Masih belum mendapatkan si Geo. Martial Artist Brown. Oke, lanjut ini. Masih ada sekitar 7 kali lagi. Yo, langsung kita coba gacha lagi. Mungkin coba abis ini pakai teori bahasa Thailand ya. Oke, kita lihat apa yang saya dapatkan. Girl Scout Mary. Kita ganti dulu ke bahasa Thailand di 6 sisa gacanya ini ya. Langsung gacha di sini ya. Ini dia untuk dari bahasanya sudah ke Thailand. Oh, ada 200 friendship point. Yang artinya bisa 2 kali saya coba ini ya. Saya pakai friendship point dulu ya. Oke, bintang 4. Dan kita coba habiskan aja bintang 7 ya. Mungkin kita cancel dari friendship point ranger yang kita dapat. 7 ditambah 4 berapa? Berarti 11 ya. Coba kita cancel 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat apakah dengan cancel 11 kali RNG-nya bakal mendapatkan kita ke si Geo. Kita nantikan si Geo. Oke, Mary lagi ternyata ya. Tidak berguna sebenarnya. Teori-teori itu sebenarnya tidak ada ya. Tidak berguna ya. Kalau memang nggak hoki ya sudah nggak hoki memang. Oke, kita gacha lagi dengan sisanya di sini. Oke, dapat Brown Ultra ya. Yo, kita coba langsung skip ya. Teori langsung di skip mungkin. Aduh, dapatnya James. Sisa 3 kali lagi. Apakah betul-betul saya tidak mendapatkan Ranger Mob ini? Yang cuma didapatkannya paling cuma si Ekubo aja ya. Oke, lihat deh. Gilonard bintang 7. Oke, yang itu Ultra Leonard itu ya. Ultra Leonard bintang 7. Dan kita lihat apa yang bisa saya dapatkan. Sali, oke, Sali Casino itu ya. Dan yang terakhir nih, apakah bisa dapat untuk dari si Geo-nya atau tidak? Apakah ini si Geo ataukah bukan? Ataukah Teruki? Oke, Alice yang kita dapatkan ya. Wah, ternyata tidak hoki juga di akun bapak saya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ya sudah, berarti itu untuk dari video gacanya. Mungkin sekalian saya gabung kali ya. Saya mau coba review untuk dari ini nih. Kan saya sudah mendapatkan ini ya, bokeh-nya ya. Bokeh di akun utama. Saya akan coba review bokeh di akun utama ya, abis ini ya.
Oke, karena gacha di akun Bapak Ampas, jadinya di sini saya mau coba review saja gear bintang 8 yang saya dapetin di bulan ini, yaitu sudah ada Mob Bouquet ini ya. Ini kalau misalnya sendiri untuk Mob Bouquet-nya udah max juga dan skill plusnya juga sudah max ya. Mineral cost untuk dari Mob Bouquet ini kurang 30%, skill effect rate nambah 50,4%, skill resistance nambah 50,4%, dan untuk dari stat keempatnya ini saya pakai min cost lagi dikurangin jadi kurang 17,8% ya. Dimana untuk dari skill plusnya itu dia bisa create a shield over an area-nya, bakal nambah durasinya. Yang tadinya untuk dari punyanya Eren ini hanya 4 detik, jadi ditambah 2,8 detik ini yang sudah skill plus max ya. Jadi sekarang untuk dari Eren ini armor hardennya yang create a shield over an area-nya kurang lebih sekitar 6,8 detik ya. Oke, yuk langsung saja kita akan coba gas di PvP ya. Meskipun saya sudah ada coba ya beberapa hari ya. Tapi langsung aja lah kita akan coba tes di sini di Master 3 sekarang. Yo, yang pertama saya mau coba lawan yang ini ya. Dia punya flyer. Wih, dia masangin si Armin ya. Oke, kita coba tes lawan si Armin di sini. Pakai tim 5 langsung saja. Kita lihat untuk Eren-nya sekarang dari min cost-nya 232 ya. Oke, kita keluarkan dulu untuk dari air ambusnya, jangan lupa kita keluarin Eren-nya lagi. Dan kalau misalnya sendiri untuk armor harden-nya lebih lama jadinya ya, 6 detik. Mantap sekali ya. Oke, dia mengeluarkan Hellfire di situ. Cuma sampai saat ini sementara saya tidak mengeluarkan item dulu ya, kecuali sudah terdesak sekali ataupun juga HP dari tower saya sangat-sangat berkurang, baru nanti saya keluarkan item ya. Kalau masih seperti ini jangan dulu ya. Oke, untuk atasnya sih cukup ini juga bikin tower saya banyak mengeluarkan HP. Cuma di sini sudah ada yang jadi ke depan ya untuk dari Eren saya ya. Oke. Oke, kita ambil, kita ganti lagi timnya. Nampaknya aman ya. Oke, kita lihat yang bagian depannya saja ya. Oke, itu dia armor hardennya lumayan lama ya. Oke, mantap sekali. Dia sudah mengeluarkan item-itemnya, 45%, aman lah ya, kita tunggu di sini ya, di depan saja ya. Oke, dan kalian lihat di sini saya menang no item untuk di pertandingan pertama ya. Lanjut lagi, masih ada sekitar 4 kali pertandingan lagi, apakah bisa masuk di M2 atau tidak ini, kita nantikan ya. Oke, yang ini jangan ya, jangan lawan ya, susah soalnya kalau yang seperti itu ya. Kita cari-cari lagi lawannya di sini. Lawan kedua, saya mau coba tes lawan yang ini. Ada flyernya lagi, dia punya si Baki yang sudah super master ya. Yang lainnya banyak yang sudah bintang 9, hanya ini yang masih belum bintang 9 ya, dua ini ya. Leonard sama si Sally Kuda. Oke, kita coba tes lagi dengan tim 5 di sini. Atau yang ada air ambusnya ya. Oke, kita keluarkan dulu di sini. Di situ kita percepat, boleh lah ya. Kita percepat dulu biar tidak terlalu lama. Terus kita keluarkan juga, jangan lupa air ambusnya. Sudah keluar super guard di situ. Dan ya berharap untuk dari si Moon saya, dia termoon ya, bisa menahan si Leonard kereta atau train Leonard ya. Leonard flyer lah. Oke, sudah banyak yang ke depan tapi mundur lagi sama si Moon ya. Oke, dan ini sudah lumayan sekali nih mendorong untuk dari tim lawan jadi ke saya kali satu ya. Oke, keburu nggak? Sudah sisa dikit lagi loh nih, kenapa ini? Oke, sip, berhasil menang no item lagi ya, 3 kali lagi. Kita cari lagi lawannya, yuk, masih di M3 di peringkat 198 ya. Yuk lanjut, di sini saya mau coba lawan yang ini, ada flyernya lagi, terus ya, langsung ya, yuk. Tim 5 lagi pastinya ya. Seperti biasa ya, saya lebih senang ngelawan yang ada flyernya. Karena entah kenapa persentase untuk menangnya saya, untuk tim saya yang ini, lebih tinggi ketika menghadapi flyer ya. Kalau ngadapi yang darat-darat semua tuh kadang aduh alot banget lah, kadang susah no item lah ya. Jadi mending kita ngelawan yang bisa saya lawan aja ya.
Nanti kalau upgrade tim lagi mungkin bisa yang ada daratnya kita lawan juga ya. Ya semoga saja ya gacanya tetap dapat yang bagus-bagus ya. Kalau susah, kalau misalkan tidak hoki itu, aduh bingung mau konten apa hari ini. PvP-nya sering kalah, aduh ya. Ya oke ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Untuk dari alis Choninya lumayan terdorong ya. Dan kita tinggal berharap di daratnya saja di sini berarti. Yuk, mantap juga nih si Brown ya. Sangat-sangat berguna sekali. Oke, diberikan Hellfire di situ. Dan sepertinya masih bisa menang no item lagi-lagi ya. No item 3 kali nih. Apakah sisanya 2 kali lagi ini masih bisa no item atau tidak? Kita nantikan ya. Ini kayaknya butuh nunggu 5 menit ya abis ini ya. Biar nyampe di 4 untuk dari Rainbow Feeder-nya ya. Ya udahlah, sambil itu kita PvP lagi. Wih, ini bisa masuk di M2 nih sepertinya ya. Kita cari dulu lawannya. Itu ada flyer padahal tadi ya. Oke, sabar. Kita cari lagi lah pokoknya yang kira-kira bisa saya menangkan tanpa harus try hard ya. Lanjut ya, saya mau coba lawan yang ini. Yuk, mungkin saya perlu bantuan nih. Kita panggil Vladimir ya. Jaga-jaga saja ini ya. Oke, kita keluarkan untuk dari Ranger saya dulu. Terus jangan lupa kita keluarkan Eren ya, karena yang di review untuk di video kali ini adalah Eren. Jadi jangan lupa dikeluarkan untuk Eren-nya ya. Oke. Itu dia untuk Eren-nya. Lumayan sudah nyampe ke tengah ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, kita nantikan di sini apakah perlu saya menggunakan item. Sementara sih belum dulu ya. Kita simpan dulu itemnya. Kalau terdesak baru kita pakai ya. Oke, sudah pakai Super Guard, sudah lumayan banyak yang dipakai untuk dari itemnya lawan ya. Nah, tinggal tunggu nih, belakangnya sudah berkurang untuk tower saya ya, jadi 68%. Tapi di sini kita berharap Eren bisa melompat lebih jauh lagi ya. Yuk, ayo Eren. Lompat sampai di towernya lawan ya. Sudah murah nih untuk Eren-nya. Sekarang juga lebih cepat lagi untuk Eren-nya ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Meskipun tidak secepat ya akun-akun legend pastinya ya. Tapi paling tidak ya sudah lumayan terupgrade ini untuk Eren saya. Oke, berhasil menang no item lagi. Wih, gila. 4 kali menang no item ya. Ya, mantap ya. Tapi ya memang harus selektif juga ya cari lawannya ya. Kalau asal sembarangan nyerang itu ya nggak bisa. Wih, peringkat 1. Peringkat 1 loh. Peringkat 1 di Master 3 ini ya. Oke, saya mau nunggu 2 menit lagi. Habis itu kita akan PvP lagi ya. Oke, yuk kita cari lagi di sini. 1 kali lagi. Harusnya sih kalau bisa menang. Kayaknya biarpun kalah ini bisa tetap masuk ya di M2 ya. Oke lah, kita coba cari dulu lawannya yang bisa saya menangkan tanpa harus try hard ya. Oke, ini, aduh ini kayaknya try hard nih. Kita cari dulu lawannya sebentar. Yo, yang terakhir nih, kita coba lawan ini. Ada flyernya lagi, ya langsung lah kita gas ya. Kita pakai Vladimir lagi, jaga-jaga yang tadi nggak kepake sih ya. Cuma semoga yang ini sama juga tidak terpakai ya. Oke, kita keluarkan jangan lupa air ambusnya. Terus kita pasang lagi ini untuk si Eren dan juga si ini ya, si Brownnya ya. Oke, kita nantikan di sini apa yang akan dilakukan oleh flyer lawan. Apakah bisa menembus pertahanan dari Ranger saya ya. Sudah berkurang untuk dari HP tower saya di situ, kalian bisa lihat sendiri. Oke, lumayan banyak berkurangnya, 49, 42 sekarang jadinya. 36. Oke, pakailah ya. Sisa sedikit tadi ya jadinya ya. Pakai Super Guard. Oke. Oke, sisa di depan loh itu sudah ya. Pakai ini dulu dah. Thunderstorm dulu, kita pakai Guardian. Mau tidak mau harus dipakai ya, karena ya kalian lihat sendiri tadi untuk dari musuhnya lumayan menyerang dari atas ya.
sudah lah ya, nggak apa-apa lah. Yang terakhir nggak usah no item lah ya. yang penting menang 5 kali dah sudah ya. Oke, akhirnya berhasil menang dan masuk di M2 ya. Kita lihat yang tadi kita berhasil menang 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Wih, berhasil defense nih. Oke, tapi kalah-kalah nih ya. Oke, lumayan ada nih, wih, berhasil menang. Oke, kita berhasil menang 5 kali. Tadi 4 no item, satunya yang terakhir ini betul-betul saya harus pakai item ya, sampai pakai Vladimir-nya pun terpakai ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting di sini saya sudah ada ngetes untuk dari Mob Bokeh. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka, langsung saja ditinggalkan like, di-subscribe juga untuk video Line Ranger lainnya, dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau di sini saya tadi sudah ada gacha ya, meskipun tidak ini ya, tidak hoki di akun bapak saya, coba dong sekali ya di akun utama ya, kita coba gacha sekali ya. Dan juga sudah ada PVP tadi menggunakan mob bokeh yang saya pasangkan di Eren, sangat-sangat mantap sekali menurut saya ya. Sangat ya, bagus lah pokoknya ya, Balerinalia ya. Oke, dah. Gak usah gacha lagi ya. Nah, saya tidak terlalu mengincar juga untuk si Geo-nya. Mungkin untuk dari gacha ya sudah, saya tidak akan gacha lagi, nunggu di bulan depan saja untuk dari akun utama ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.